Guys, apakah di event kali ini kalian udah beli kelinci paskah yang kayak Abun? Belum? Ayo buruan beli guys. Kemarin di video sebelumnya aku udah gabungin 3 pet Abun. Sekarang Abunnya udah jadi 1 dan sudah bisa ditunggangi loh guys. Nah di video kali ini aku akan beli kelinci paskah lagi teman-teman. Bukan untuk aku jadikan Abun berikutnya, tapi aku akan bikin dia menjadi Juminten. Iya Juminten guys, petnya Kak Putri Isti. Biar kita bisa kasih surprise sama Kak Putri Isti saat mabar teman-teman. Kamu punya ide buat aku mabar sama Kak Putri Isti? Kita challenge apa ya guys? Oke, sambil nunggu kamu komen teman-teman, aku akan beli nih satu dulu ya guys. Kita beli 1 kelinci paskah dan kita akan jadikan dia Juminten. Menurut kamu aku lebih baik beli 1 aja atau beli 3 Juminten biar bisa kita gabungin guys? Oke, kalian tulis di kolom komentar ya guys. Sementara aku beli 1 dulu. Saatnya aku ubah kelinci paskah yang baru aku beli ini menjadi Juminten. Kita awali dari namanya teman-teman. Tapi mana ya pet? Kita cari dulu guys. Nah ini dia teman-teman. Yang paling kiri kelinci paskah, kita ubah guys, kita hapus namanya dan jadikan Juminten. Juminten. Gak nyangka guys, akhirnya aku punya Abun dan Juminten sekaligus. Oke, sekarang kita ganti mahkotanya teman-teman menjadi mahkotanya Juminten. Dan kayaknya Juminten gak pakai kacamata ya guys. Tunggu, beneran gak sih guys kalau Juminten gak pakai kacamata atau dia pakai ini? Bukan deh, kayaknya aneh guys, apalagi ini ya. Sebentar, kita coba-coba dulu guys. Aku blank nih, Juminten tuh pakai kacamata nggak sih guys? Atau pakai kacamata love ya? Tapi enggak deh. Atau yang ini nih, yang satunya lagi guys. Nah yang ini kayaknya aneh juga ya. Atau ini guys, buat kalian yang tahu tolong komentar ya guys. Kalau seingatku sih kayaknya enggak deh. Soalnya tadi kita pakai kacamata malah jadi aneh guys. Oke, sekarang kita keluar dan ya. Kok Abun? Halo bos. Guys, kita salah. Kalau Abun yang kita dandani jadi Juminten. Oke, kalau gitu kita ulang lagi teman-teman. Kita cari Juminten yang asli mana ya. Yang masih level 1. Ya ampun, ini kan baru juga level 1. Kok aku nggak nyadar ya guys. Mungkin gara-gara aku lagi puasa ya guys. Ampun deh. Maaf ya teman-teman ya, aku salah tadi guys. Oke, ini ya udah bener ya, udah bener ya. Nggak ada yang lain kayaknya guys. Cuma aksesorinya cuma satu ini guys. Kacamata juga kayaknya nggak ada ya teman-teman ya. Oke lah, bisa menunggu komentar kalian aja teman-teman. Kalau aku ada yang salah mohon maaf lagi. Semoga kali ini bener guys. Dan kita akan coba langsung gedein Juminten ini menjadi level 5. Dengan kita akan mengajaknya untuk bermain mini games. Aku akan bermain minigame panjat tangga bersama teman-teman yang ada di server acak ini guys. Soalnya ternyata rame juga di sini. Ya, salah. Bukan itu, portal. Nah, harusnya lewat portal sini guys. Ampun, aduh, salah terus dari tadi. Oke guys, ternyata game panjat tangga ini juga lumayan cepet buat gedein pet teman-teman. Dan ini nggak butuh waktu lama untuk memainkan satu game. Dan untuk mempercepat, aku akan pakai armor guys. Dan armornya yang paling enak tuh kemarin adalah armor apa ya? Aku akan pakai armor Ninda 2.0 guys. Nah ini dia teman-teman. Tapi biar kelihatan wajahnya, aku lepas dulu helmnya guys. Mana ya buat lepas helm? Helm. Nah ini dia, kita lepas helmnya teman-teman. Aku udah siap nih. Mana yang lain? Loh kok sepi? Mereka pada kabur ya guys. Jangan-jangan, aduh, jangan-jangan gara-gara aku pakai armor semuanya kabur, nggak mau main sama aku. Ya oke lah, nggak apa-apa teman-teman. Sambil aku mainkan panjat tangga demi gedein Juminten sampai level 5 guys, aku akan sambil bacakan spoiler buat kamu teman-teman. Penjahat di mana-mana. Loh, serem amat judulnya. Halo Ravitalita, apakah Anda menikmati acara Paskah? Saya senang melihat seluruh pulau dihias. Dan apa pendapat Anda tentang acara tersebut? Aduh, kalau aku ditanyai pendapat sih, menurut aku hiasan pulaunya kurang deh dibanding tahun-tahun yang lalu guys. Kalau menurut kalian gimana? Haruskah kita berbicara tentang berita? Jadi ambil coklat lezat dan ikut saya untuk menemukan apa yang akan terjadi di PKXD dalam beberapa hari ke depan. Hari terakhir untuk membeli item Robin Hood Gamer. Jangan lupa beritahu komunitas Anda bahwa paket Robin Hood Gamer akan dijual hingga 6 April. Artinya tinggal beberapa hari lagi untuk memanfaatkan barang-barang luar biasa ini. 6 April? 6 April kan besok guys. Ayo buruan buat kamu yang pengen beli Robin Hood Gamer tapi belum sempat beli, buruan guys. Punya mobil Ninda Anda sendiri. Apakah kamu melihatnya?
god favorit kita punya mobil sekarang. Dimungkinkan untuk membeli kendaraan cantik ini dan berkendara di malam PKHD. Wow, akhirnya guys, ternyata belum dijual ya dari kemarin-kemarin guys. Kirain udah dijual. Apa yang terjadi di alam semesta kita? Saya berjanji untuk mencari tahu lebih banyak informasi tentang gosip yang saya ceritakan di email terakhir. Dan percaya atau tidak, saya menemukan hal-hal yang bahkan lebih menakutkan. Di tengah malam, warga BKXD melihat sayap misterius, layak untuk penjahat. Ketika mereka bangun keesokan harinya, mereka melihat furnitur mereka dengan warna yang aneh, seolah-olah dihantui. Lihat, lihat gambar ini. Apa yang sedang terjadi? Dan yang lebih buruk lagi, saya mendengar desas-desus lain beredar. Selain pria misterius dengan kupu-kupu yang berkeliaran di alam semesta kita, saya mendengar bahwa penjahat lain terlihat di daerah terpencil di pulau dan bahkan terlihat agak mirip glitch. OMG, apa yang terjadi di alam semesta kita? Apakah admin tahu tentang ini? Apa teorimu guys? Nah itu dia teman-teman kabar terbaru dari Gossip Girl yang ternyata serem juga ya guys. A few moments later. Yay, akhirnya guys, ini dia. Selesai juga guys, aku main panjat tangga untuk gedein Juminten. Sekarang Juminten udah mencapai level 5 nih guys. Tinggal kita gedein aja nih, Juminten masih nunggu di bawah guys. Oke, langsung aja teman-teman, kita gedein Juminten sampai ke level 5. Nah, ini dia guys. Nah, kan sekarang udah sama guys, udah kembar kayak Jumintennya Kak Putri Isti. Ya gak teman-teman? Atau mungkin menurut kalian kurang apa guys? Silahkan kalau ada yang kurang, kalian komen aja ya.